akan membuat dia tiga lah. InsyaAllah. So, perkhidmatan yang macam mana nak dilibat pada tiga hari? Pertama kali, saya masih lagi akan sambung pendidikan anak-anak bangsa kita. Sekarang ni, dia kata masa pimpin ni, saya tak mengajar mereka, saya buat secara Google, secara online sebab kalau yang mengajar kan, dengan kempen kan. Kalau kata dia menang, dia angkat bagi rakyat pun, saya akan mengajar mereka. Sebab mengajar ni darah daging saya, tak ada kena mengajar juga, ada minggu sering jumpa mereka. Berarti rugi mereka, dengan segala ilmu kita dah ada ni, sekian lama, nak buang itu sayanglah. Jadi saya akan mengajar mereka juga, walaupun jadi seorang kaya rakyat, seminggu sekali, masa jumpa dengan anak murid saya. InsyaAllah. Dan kemudian yang kedua, saya lihat lagi lah. Kalau dia berangkat dengan Allah SWT, rakyat kita ni orang kampung, orang susah. Kita lihat hari ni ramai penoreh dan petani sedang mencapa mereka langkah hidup yang agak sengsara. Dari segi kos sara hidup yang agak tinggi, nak kena bantu mereka lah untuk berjuangkan harga lantai getah ni. Kena ada dan mereka hidup selesa sikit. Jadi kita kena berjuangkan perkara ni. Kemudian yang ketiga, anak muda kita hari ini banyak yang ada pengangguran, tak ada kerja. Patut Kebawaslu ni satu hub industri, hub pendidikan. Dan patut kita banjukan industri yang kecil sederhana. Tak ada penjajah dah. Dan jadi macam Bukit Kaitam ni. Ada 11,000 ekar tanah yang terbiar begitu saja. Tak ada punya pembangunan. Sebab apa? Dia kerana Kedah dengan pusat tak sama. Kalau Kedah sama pusat, saya rasa dah yakin dah akan dibangunkan Bukit Kaitam ni dengan baik. Harapan saya.